Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salah satu amalan sunnah yang perlu dijalankan setiap umat muslim di tiap malam bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih dan witir. Adapun keutamaan melaksanakan salat tarawih pada malam ke-11 bulan Ramadan adalah keluar dari dunia seperti orang baru dilahirkan. Jika anda melaksanakan salat tarawih pada malam ke-11 bulan Ramadan, kelak ia akan keluar dari dunia, yaitu meninggal dunia, seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Demikianlah keutamaan melaksanakan salat tarawih pada malam ke-11 bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa melaksanakannya pada malam ini dengan lancar dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.